juga mendapatkan privilege khusus di setiap event-event Madland Card. Dan selain itu juga mendapatkan kesempatan mengikuti kuis-kuis dengan hadiah menarik dari Madland Card dan mendapatkan tempat parkir khusus. Wow. 1581 nomor undian. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengikuti program undian sini harus berkompetisi dengan ratusan ribu nomor yang nantinya akan kita undi bersama. Sesuai dengan himbauan dari Bank Indonesia untuk membangun cashless society atau masyarakat yang tidak menggunakan cash, ya, kami menyediakan Madland Card yang terintegrasi dengan e-money kerjaan. Jadi kami berharap kedepannya bagi para pengunjung yang belum memiliki Madland Card e-money segera. Lagi selamat untuk kelima pemenang Smartphone. Alhamdulillah acara berlangsung dengan lancar, meriah, antusias pengunjung, baik pengunjung mall sendiri, Grand Metropolitan sendiri, maupun member Madland Card yang lain sangat tinggi. Keistimewaan Madland Card jika dibandingkan dengan loyalty program serupa adalah satu-satunya membership yang menggabungkan seluruh poin dalam satu kartu dalam lintas unit usaha yang berada dalam jaringan usaha milik Madland, yaitu unit komersial dan residensial. Sejak diluncurkan kurang lebih 4 tahun yang lalu, saat ini Madland Card telah memiliki anggota kurang lebih 30.000 member yang terdiri dari member hotel, mall, maupun unit residensial milik Madland. Di tahun 2017 ini, Madland Card menerapkan sistem baru yang tentunya lebih menguntungkan konsumen. Yang semula untuk konsumen mall atau pengunjung mall minimum transaksi 200.000 untuk ditukarkan menjadi 1 koin, saat ini hanya 100.000 minimum transaksi sudah dapat ditukarkan koin. Untuk hotel dan residensial hanya 50.000 dan kelipatannya itu dihitung sebagai 1 koin. Harapan kami tentunya agar Madland Card dapat lebih diterima oleh Bapak Ibu konsumen setia Madland, dapat memberikan program-program yang lebih menarik dan tentunya dapat memberikan manfaat lebih bagi Bapak Ibu sekalian. Hai. Hai. Sang Grand Metropolitan Mall, kita senang banget ya. Sejak pertama kali buka, kita udah suka makan di atas ya. Ada beberapa restoran, terus kalau kesini udah pasti belanja di apa, satu baju, toko baju yang kamu suka. Iya, benar. Di situ, terus anak-anak suka banget main di bawah. Di atas juga banyak. Di atas juga ada playground, terus di bawah ada satu tempat steak yang kita suka. Jadi kalau ke Bekasi pasti rata-rata mampir di sini karena tempatnya memang aman, nyaman, bersih, bersahabat untuk anak dan eventnya seru. Event seru juga. Terus kayak hari ini ada event pengundian enak mobil ya, door prize. 3 mobil. Seru banget, orangnya nggak perlu datang bisa dapat hadiah, hebat sih. Biasanya kalau udah nggak datang batal. Seru banget di sini dan saya juga kepengen. Tadi kita nggak masukin ini ya, kita nggak sempat belanja ya, ternyata belanja bisa dapat mobil atau gitu. Kayaknya tahun depan deh harus kayaknya. Ikut lebih ya. Dan kayaknya untuk keluarga Indonesia, apalagi yang keluarga yang ada di daerah Bekasi, wajib deh kayaknya punya ya.